Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warung Properti, Bapak Ibu dan seluruh pemirsa, saya doakan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya sedang berada di Desa Cirende, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Di video kali ini, saya akan review sebidang tanah berupa tanah kebun subur ya pemirsa, yaitu kebun rambutan serta beberapa tanaman lain. Di sini ada petai, durian, serta di belakang sana nanti ada beberapa pohon pisang yang ikut melengkapi keindahan dari kebun ini ya. Luas kebun ini adalah 6.000 meter persegi dengan legalitas sertifikat hak milik, memiliki akses yang bagus karena lokasinya tepat berada di pinggir jalan utama, yaitu jalan kecamatan yang menghubungkan dua kecamatan besar yang ada di Kabupaten Purwakarta. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya menunjukkan keseluruhan untuk batas-batasnya, saya akan tunjukkan dulu akses jalan yang tepat berada di depan tanah ini. Ya, seperti ini pemirsa. Ini adalah jalan utama Desa Cirende. Yang ke barat sana adalah jalan menuju ke pusat kota Purwakarta lewat Kecamatan Campaka. Sedangkan untuk batas depan dari tanah ini, tepatnya di sini ya, itu ada pagar bambu. Kemudian dari sini, bagian depan sebelah barat ke timur sana, terus mengikuti jalur utama jalan ini ya. Nanti di sana ada pohon hanjuang sebagai batas bagian depan sebelah timurnya. Ya, sampai di sini ya. Lebar mukanya adalah 70 meter. Mari kita lihat dari atas supaya lebih jelas, karena posisi tanahnya lebih tinggi di atas jalan ya. Ya, dari sini ke barat sana, terlihat dengan jelas kontur tanahnya datar. Kembali lagi ke barat, terus ke sana untuk melihat keseluruhan batas ke belakangnya. Dari depan bagian barat ini, terus ke belakang sebagai pembatas bagian barat dari depan ke belakang berupa pagar bambu ini ya. Terus ke belakang sana sambil melihat-lihat keindahan kebun ini, ada beberapa pohon pisang serta ada pohon durian juga ya. Hingga sampai di belakang sana, batasnya berupa rumah warga. Itu adalah batas bagian belakang sebelah barat. Dari depan tadi hingga sampai ke belakang sini, panjangnya adalah 85,7 meter. Terus ke timur sebagai batas di belakang, dari barat ke timur juga berupa pagar bambu ya, cuman sudah sedikit rusak. Terus ke timur sana, nanti di bagian belakang sana sebelah timur batasnya berupa kebun bambu ya, milik orang lain. Sampai di sana ya pemirsa, panjangnya adalah sama dengan yang di depan tadi, kurang lebih 70 meter. Selanjutnya dari belakang sebelah timur kembali lagi ke depan, ke titik di awal tadi saya menunjukkan batas pertama dari tanah ini. Dari belakang ke depan berbatasan langsung dengan tanah warga berupa kebun bambu ya. Total keseluruhan luasnya adalah 6.000 meter persegi dengan legalitas sertifikat hak milik. Tanah ini akan dijual oleh pemiliknya dengan harga penawaran yaitu 350.000 per meter. Tentunya harga ini masih bisa nego ya.
Silakan Bapak Ibu yang hari ini sedang mencari tanah, baik untuk tujuan investasi ataupun tujuan lain seperti untuk rumah tinggal dengan lokasi yang bagus, tepat berada di pinggir jalan utama jalan kecamatan, boleh datang langsung untuk survei ke sini ya. Selanjutnya kalau cocok, silakan negosiasi harga langsung dengan pemilik dari tanah ini. Dari saya cukup sekian, semoga informasinya bermanfaat. Mohon dukungan terus untuk channel saya dengan cara like, subscribe, dan komentarnya silahkan. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.